Jadi tentunya kita memastikan dulu isinya ada, baru tentunya industri transportasi laut berkembang. Saya sering diingatkan di telepon oleh Pak Emil Salim. Jadi beliau mencontohkan pada saat kita baru pertama kali merdeka itu, Pak Hatta memastikan bahwa tol laut ini ada. Jadi kalau jalan itu kan isunya itu adalah dari waktu tempuh yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah itu ada sumbangan dari kapasitas yang masih terbatas. Nah sehingga arahnya itu adalah membangun peningkatan jalan arteri itu pada jalur-jalur logistik. Jadi itu kebijakannya mungkin Pak Chandra yang akan menjadi penyaring mana proyek yang masuk atau RW yang masuk, mana yang tidak masuk. Nah, bottleneck terbesar itu ada di jalan daerah. Jalan daerah ini 90% dari panjang jalan kondisi rusak, 60% rusak gitu ya. Sehingga arah pembangunan jalan daerah itu adalah meningkatkan kualitasnya, tetapi tadi masih